inna fatahna laka fatham mubina. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan lipah kurnia engkau dan rahmat engkau, dengan berkah ayat inna fatahna laka fatham mubina, membukalah hati-hati manusia yang lalu boleh berasa nak masuk dalam kedai-Ku. Buat kedai. Kalla bal tuhibbuna al-ajilah wa tadharuna al-akhirah wujuhi. Sebab tu pak duk pergi kat rumah buat nego. Bapak kan nak kedai kita tak laku apa dulu, laku boleh 30,000. Lalu ni nak beli 1,000 pun mereka mata-mata lepek eh, mata-mata nak boleh. Ha. Amun nak yasa buat nego semua ni. Kena tanya diri sendiri. Demo nego, demo pakai apa? Kau demo kiri pelangi untuk bomo si mana? Kalau untuk bomo pesen mego, pesen sobat, nah, mula-mula ia jadi pelangi demo. Tapi dah lama-lama pelangi demo ini jadi sekat dari demo sendiri. Fok nego, fok tujar, fok tajir. Pernegaan tu yang diambil bomo back mana? Kalau yang pergi ambil tu bomo pesing kapung, pesing sahabat tu, mula-mula dia panggil mari dengan pelangih dia. Tapi lama-lama di pelangih dia jadi benda. Dia jadi beribu. Maka pelangih tu juga akan sekat orang tak boleh masuk lah kedai dia. Yang lain daripada kita orang menego semaya istighfarah, semaya isyrah, semaya duha. Belum pada waktu subuh dia ajak, ya razaqah, ya razaqah, ya razaqah, ya razaqah. Baca nama Tuhan. Belum daripada subuh 15 minit, 20 minit sebut nama Tuhan. Ya Razak, wahai Tuhan bagi rezeki. Ya Razak, wahai Tuhan buka rezeki. Ya Razak, wahai kurnia rezeki. Baca ni belum pada subuh. Semaya sunat subuh, semaya sunat fajar, semaya isyrak. Belum nak buka kedai kita baca katiklah Fatihah. Kedai kita, pintu kedai kita baca Fatihah, baca inna fatahna laka fatham mubina, inna fatahna laka fatham mubina, inna fatahna laka fatham mubina. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan lipah kurnia engkau dan rahmat engkau, dengan berkah ayat inna fatahna laka fatham mubina, membukalah hati-hati manusia yang lalu boleh berasa nak masuk dalam kedai-Ku. Buat kedai. Wah, kedai ibu apa? Ni duk mek ngosen pelari kok gerak itu kedai. Hatu duk jadi cincalong, rumbe. Kadang-kadang jadi beribu gigi ya diri. Pelari ya gigi ya diri, gigi kaki ya diri. Hai, pon nego-nego semua patu mau nak pesen pon nego nak wikaya. Nak wikaya kan? Nak wikaya nego wikaya. Tapi nego nak niat molek. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nego ni kalau tu hewi kayo padaku, kalau tu hewi seni padaku, aku nak tolong ugamu Allah, aku nak tolong hijau Allah. Apa? Ni tak ada pia, kadang-kadang hijau kita tanya, apa domo-domo? Kak hijau tu, apa? Ayah hijau tu, apa? 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 Tak tahu tak? Lah. Apa nak wi kayo, nak wi murah rezeki? Kita berikat dengan Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Aku hijau ni kalau Tuhan wijaya, wikaya raya, aku nak tolong ponok, nak tolong sekolah, nak tolong masjid, nak tolong kiraati, nak tolong tempat-tempat mengaji, nak tolong anak yatim. InsyaAllah Tuhan wijaya. Lepas tu zakat ni duduk lari lah kan. Ni zakat pun nak sabar, awak beli kebun dulu. Hadisah ni. Tuhan kata intan surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Tapi mu tak tolong Allah, boleh rezeki teh kau lain. Boleh rezeki jalan lah, sentram tak sentram api belana. Boleh baju kau ribu-ribu, tapi nak beli kasmaya tak sejik semua kano kau tak boleh. Hani? Kita beli pakaian kita siapa puluh-puluh ribu kita boleh beli, tapi masih minta kain kanan seutuh tak sejik. Oh, pak dah tak ada duit. Kadang-kadang timim tak nak tolong nak yatim kan ni 100 orang. Oh, tak ada duit. Dia jalan no longkang si bertek dapat 3-4 ribu jam bertek. Ni yang plan kita ni. Buat apa kita kena tak mulai hati kita. Kalau kena pergi murah rezeki, kena rajin sedekah. Kena rajin buat amal. Patut kena rajin buat makan, buat jamur, retik. Teh,
pakai wak modoh yak sama dalam rumah rezeki kamu diri yang kupi untuk diri. Ni untuk diri pun pakai kalau ye cuma molek sikit. Ni kah 10 tahun dah nak nu. Nak tak kek pun dah. Kan kelompoknya diri yang kupi kau dah pakai baru. Mesti hati 30 tahun dulu. Nu, rung-rung ni. Rung yang panggil rung-rung, rung-rung santong minum. Untuk ia ia kopi kau nak pakai kerja letih penat saya. Ha ni orang ni tu tak bagi kau rezeki ni. Pas yang kedua ia kopi kau anak ia bini ia. Atau lelaki kopi dengan bini, kopi dengan anak, kopi. Anak minta ia duit, minta makmung. Kopi dengan anak, kopi dengan bini. Orang ni pun tu tak bagi kaya kau. Kalau orang jantai mana tu nak wimbah rezeki, ia kena murah dengan bini dia, dengan isteri dia, dengan anak-anak dia, anak-anak ngaji bagi. Awak nak apa? Anak surat beli surat. Awak nak apa? Anak beli tu beli. Ha? Nak beli baju raya, ha, beli. Dah tak kupi dengan anak dia. Ni dengan anak dia, kupi dengan bini Allah. Dia tak ingat bini duk mengasuh. Bini duk buat air, duk nasib dia, basuh baju dia. Dia tak ingat. Dah kupi dengan bini. Pas bini pun jangan duk ngepek hangat lah. Jangan duk nyinyi pati, berapa-berapa dalai. Koda-koda sikit. Boleh berik-berik. Sebab orang jatuh tino kalau banyak masalah lain-lain rumah tangga, wahing ngepek ke mari, payuh rezeki. Klik malam ni berik tu dah. Kalau dah ngepek, tukar dia dah. Bek. Tukar tu. Kalau mesung kau, panggil desung. Kalau balik, abeleh lah ni. Jangan kena ngepek. Siapa yang nak wahing rezeki? Kena duk, tokak ke mari. Lepas tu, jangan kecek kata ke mari. Jangan wahing ngepek. Ngepet tahu kok mano ngepet mato lama pulih pulih nak boleh jauh tu kan dah ha yang ni sangat lek tino pun sama lek jate pun sama yang tiga kena tolong agama tu siapa yang nak rezeki tolong agama tu hati tolong usaha rezeki tolong tarika tolong qiraati tolong anak yatim tolong hari yang keempat rezeki kita masuk dalam mulut muslimin muslimah setahun kali atau sebulan dua minggu sekali buat baca kulhu panggil ramai hajat dalam kita tamu sekali belum nak kat takbir ajai berapa siapa yang umur rezeki panggil dia ramai hajat dalam kita akad takbir tu ya Allah minta sepenuh hajat tolak bala kalau dah nyakit minta semua nyakit kalau misalnya payah nyakit payah nak berubah minta ui mudah berubah minta ui berubah. Kita mai hajat adik, nah mai hajat minta selamat, jah bala, minta umur jaya lah hidup, murah rezeki, minta Tuhan rahmat, mintalah hari-hari pada Allah, minta umur selamat dunia akhirat, selamat kita, selamat anak, selamat bini, selamat orang tua, selamat keluarga, minta satu kampung kita, tok nempel kita, tok menenayu obota, minta ustaz kau ngatu imej jaya. Insya-Allah apa?